mapan kondisi lo yo, tak nyerang jelas kok yo. Jelaskan, jelaskan burung ini dulu nyerang deh ya. Kabel lambe, saya mau nyerang. Ini burung dari mana? Ini burung dari mana Mas Eko? Kabel kerajin. Punya tetangga sendiri Mas Andi. Kebetulan burung ini problem nyerang, terus nebo, terus bahaya. Burung ini? Iya, ya ini yang namanya King, punyanya Mas Suki DRPC. Oh. Ini pokoknya penyakitnya enggak karu-karuan Mas Eko ya. Parah ini juga. Karena mungkin yang punya terlalu memaksa burung muda, akhirnya jadi suatu kendala Mas Adi ya. Nanti kalau diteruskan bisa jadi suatu karakter. Oh seperti itu ya. Terus sama saya, saya beli. Habis itu saya istilahnya saya taruh juga, saya geletakkan. Gak di rumah ya? Saya gak di rumah sama sekali. Yang penting makan, makan minum. Minum tetap dikasih yang air bersih, full kerodong gitu. Makan tidur, makan tidur. Nah, setelah itu saya coba di laboran di gantangan keraksan KPC tadi. Cuma main satu kali, alhamdulillah kerjanya sangat bagus. Habis itu pulang pro lagi. Orang ini baru selesai. Tapi masih ekornya masih belum full. Full ya. Berapa bulan ini sembuhnya? Lama masih kok ya? Lama ini hampir ya habis 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Iya. Lumayan menguras tenaga ya. Iya. Saya senang gayanya juga bagus. Terus buka maru, oper materi lagu ke lagu, sangat licin. Tapi speednya bagus ini. Materi juga biasa. Cuma adu speed ya? Speed. Pendek-pendek, cuma dia sering oper-oper. Gayanya juga bagus. Hampir sama dengan Sahara. Hampir kalau ini ya? Iya. Banyak teman-teman yang bilang Sahara, padahal saya memang cari burung yang kerjanya memang tegak, so yang pertama ya. Materi meskipun jelek, yang penting so-nya bagus, lebih menarik kalau di atas. Seperti itu. Iya. Ini teman-teman, ini burung ini juga ya, awal-awal latihan burung ini pernah saya incer juga teman-teman, sampai nawarnya ya lumayan tinggi dah. Entah kenapa, mungkin karena sudah rusak nanti. Pastinya setelah itu orangnya mau ngejualnya seperti itu ya. Mungkin rezekinya sampean Mas Eko ya. Iya Mas Andi. Ekoro langsung ditawarkan ke saya. Ya saya ambil. Padahal dulu mintanya sangat mahal sekali, meskipun bisa nggak mau dijual. Dijual pun tapi dia minta harga yang tinggi. Saya kan nggak berani, masalahnya burung problem tadi. Seperti itu ya. Ya semua saya sendiri tidak menjamin bisa istilahnya men-setting burung agar stabil. Saya sendiri juga khawatir juga dengan harga yang ditawarkan oleh Mas Suki terlalu tinggi, jadi saya mundur. Akhirnya kok dapat berapa bulan gitu, saya ditelepon masih minat dengan si, saya bilang yang penting jangan mahal-mahal, tetap ambil. Akhirnya ya di bawah tawaran yang minta dulu itu, tawaran saya yang dulu hampir separuh harga seperti itu ya. Iya. Ya terus saya ambil. Kondisi masih 60% ini Mas Eko ya? Ya.
semua burung saya semuanya hampir ngorak semua. Ngorak semua mas. Yang buat lapangan masih koyak. Ya, makanya saya ngajari burung-burung yang muda-muda daripada nggak ke lomba atau nggak ke latberan, saya tetap hadir mengabdi sama melatih burung. Seperti hari ini biasanya kan ke lomba sampean kalau hari Selasa masih koyak. Ya.